mm <music> merayakan maulid Nabi. Entah berapa juta kaum muslimin hari ini merayakan maulid Nabi. Hari kelahiran Nabi SAW. Dengan niat yang bagus tentunya. Memuliakan Nabi, mencintai Nabi, menghormati Nabi, mengenang jasa Nabi. Lalu kaum muslimin merayakan maulid Nabi. Baguskah tujuannya? Bagus sekali. Tapi jangan lupa kita bukan orang pertama jadi orang islam. Ada pendahulu-pendahulu kita yang pasti mereka lebih paham, lebih tahu, lebih pas. Jangan kita sombong bahwa mereka belum tahu, belum menemukan. Kita sekarang sudah menemukan. Ini sombong. Ini sombong. Dan kesombongan ini akan dibalas oleh Allah. Apa? Nualihimata tawalla kata Allah. Akan kami sesatkan kemana dia sesat. Wanuslihi jahannam Dan akan kami masukkan ke dalam jahannam Kenapa? Sombong dia Sombong tidak mau apa? Tidak mau mengikuti Rasul dan para sahabat Anisat 115 Barang siapa yang tidak mau beragama mengikuti Rasul dan para sahabat Maka akan kami sesatkan kemana dia sesat Dan akan kami masukkan ke dalam jahanam Lihat Bukan main-main, Allah -main. mengancam orang-orang kita semua, kaum muslimin. Kaum muslimin ini, Allah tidak mengancam orang kafir di sini. Allah tidak mengancam orang kafir. Orang kafir sudah jelas kekal di neraka selama-lamanya, nggak ada amal, nggak perlu diperhitungkan. Mau sodako, mau jujur, mau amanah, mau baik hati, mau menyantuni ribuan fakir miskin. Kalau kafir non-muslim, kekal di neraka selama-lamanya. Yang kita bahas, kaum muslimin. Saudara-saudara kita, termasuk kita, apakah pasti ke, pasti selamat dari neraka? Tidak. Tidak mentang-mentang Muslim pasti masuk surga? Tidak. Bisa diantara kita masuk neraka dulu. Nah, salah satunya apa? Ini dia. Tidak mau mengikuti Rasul dan para sahabat. Nah, contoh yang mudah adalah Maulid. Berapa juta kaum muslimin merayakan Maulid Nabi atas nama cinta kepada Nabi Wasallam. Nah, pertanyaan besar kita. Apakah perayaan maulid pernah dilakukan oleh rasul dan para sahabat? Pertanyaan yang sederhana: Apa ia sebuah kebaikan dalam agama, kebenaran di dalam Islam, sementara rasul dan para sahabat tidak tahu, tidak mengenal? Dan seperti yang kita bahas di awal tadi, kalau pakai otak-atik, uh, ayat dapat maulid, ada ayat-ayat yang bisa di otak-atik tentang kelahiran Nabi Isa, ya salamun alaika maulita dan seterusnya bahwa salam bagimu ketika engkau lahir, ketika engkau mati, ketika engkau dibangkitkan. Ada. Ada. Kalau main otak atik Orang enggak sholat saja ada ayatnya. Wa butroh baka hatayak yakin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Jadi kalau sudah yakin, enggak menyembah Allah enggak apa-apa, enggak sholat enggak apa-apa. Bisa. Kalau main otak atik bisa. Yang tidak, tidak bisa kalau apa? Kalau mengikuti Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak bisa diutak atik. Pertanyaan mendasar dan gamblang. Apakah Rasul dan para sahabat seumur hidup mereka pernah merayakan maulid Nabi? Kalau tidak, bagaimana kita merasa lebih pintar dari mereka? Dari Rasul dan para sahabat. Manusia-manusia yang dijamin ampun. Dijamin rida. Dijamin surga. Radiyallahu anhum radu'an wa lahum jannat. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah dan Allah jamin mereka semua pasti masuk surga. Orang-orang seperti ini nggak mungkin nggak kita contoh. Kita contoh mereka merayakan Maulid Nabi apa tidak? Kalau tidak, mana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh manusia-manusia terbaik dalam Islam. Hanya karena kita tertipu oleh pembesar-pembesar kita di negeri kita, di Malaysia, di Mesir. Apakah itu jaminan? Apakah itu jaminan? Ulama semesir sepakat dan itu salah. Mungkinkah? Mungkin. Ulama se Indonesia sepakat dan ternyata itu batil. Mungkinkah? Mungkin. Ulama se Malaysia, se Syam, bahkan se Saudi sepakat dan ternyata itu batil. Mungkinkah? Mungkin. Yang tidak mungkin apa? Yang tidak mungkin adalah para sahabat sepakat dan kesepakatan itu ternyata salah ini yang tidak mungkin. Jaminan langsung dari Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tidak mungkin para sahabatku sepakat dalam kesalahan. Tidak mungkin para sahabatku sepakat dalam kesalahan. Maka ketika para sahabat sepakat membayar Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Nabi dan kesepakatan ini ternyata salah, tidak mungkin. Sepeninggal Abu Bakar kaum muslimin membaiat Umar sebagaimana perintah Abu Bakar dan ini salah tidak mungkin. Para sahabat salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan padahal Rasulullah belum pernah. Rasulullah berjamaah salat tarawih itu cuma dua malam, tiga malam. Tapi para sahabat dimulai dari Umar setiap malam berjamaah salat tarawih dan ternyata ini salah. Mungkinkah? Tidak mungkin. Kalau sahabat sepakat, pasti benar. Termasuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini kesepakatan sahabat. Padahal di zaman Nabi kan tidak ada. Al-Quran itu berserahkan. Di dada kaum muslimin, di hafalannya, di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, dan seterusnya. Kemudian disatukan dalam satu mushaf. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tapi ini benar. Kenapa? Karena para sahabat sepakat. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها أيوه الأخوة Dua pertanyaan cerdas. Ini bukan dari saya. Saya ambil dari perkataan para ulama. Pertanyaan pertama. Apakah Rasul tahu? Apakah Rasul dan para sahabat tahu? Kalau maulid nabi itu baik. Ini pertanyaan pertama. Apakah Rasul dan para sahabat tahu? Kalau maulid nabi itu baik. Apa jawab mereka yang merayakan maulid? Kalau jawabannya tahu, Rasul dan para sahabat tahu maulid itu baik, tapi tidak merayakan. Ini tuduhan keji kepada Rasul dan para sahabat. Berarti Rasul dan para sahabat menyembunyikan kebenaran. Rasul dan para sahabat tidak amanah. Udah tahu ada kebaikan bernama perayaan maulid. Tapi Rasul dan para sahabat tidak melakukan. Ini pertanyaan pertama. Kalau jawabannya eh, ee tahu. Nah, pertanyaan kedua, pertanyaan senada, jawabannya apa? Kalau jawabannya tidak tahu, berarti mereka merasa lebih tahu dari Rasul dan para sahabat. Mereka merasa lebih paham dari Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat nggak tahu. Kalau ada sebuah kebaikan dalam Islam bernama Maulid Nabi, Rasul dan para sahabat nggak tahu makanya tidak merayakan antum tahu kalau Maulid Nabi itu baik lalu antum merayakan subhanallah antum lebih pintar dari Rasul dan para sahabat lebih mulia dari Rasul dan para sahabat lebih berilmu dari Rasul dan para sahabat tentu mustahil ini sebuah kekufuran ya yeah. Karena kita yakin betul bahwa mereka yang merayakan maulid ngaku bahwa Rasul dan para sahabat belum pernah merayakan maulid. Tidak ada sepotong hadis yang menunjukkan Rasul dan para sahabat di 12 Rabiul Awal kumpul bareng-bareng ceramah khusus, selawat khusus. Tidak ada. Ya, dalilnya sekenanya puasa Senin. Nah, ini kan mengada-ada. Ya, dalilnya puasa Senin. Nabi ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau puasa di hari Senin?" "Iya, ini hari kelahiranku." Kalau lu ini dilarikan perayaan Maulid. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kan berhenti di situ bahwa Rasul puasa hari Senin karena apa? Karena hari Senin itu hari kelahiranku. Kenapa diralikan ke 12 Rabiul Awal? Apa hubungannya? Di samping Rasul lahir 12 Rabiul Awal, tidak jelas oleh karena itu kan berselisih para ulama antara 12 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, 18 Rabiul Awal, bahkan ada pendapat di luar Rabiul Awal. Lalu mana yang kita pegang? Kenapa? Karena ketika Rasul lahir belum ada yang tahu bahwa beliau adalah manusia termulia Calon nabi, calon rasul, satu-satunya manusia yang berhak membuka gerbang surga, satu-satunya manusia yang syafaatul utma diterima oleh Allah, sementara yang lain ditolak, belum ada yang tahu, maka tidak dicatat. Beda ketika beliau wafat, orang-orang mencatat, karena ketika beliau wafat, orang-orang sudah tahu bahwa beliau manusia terbesar di muka bumi ini, manusia termulia di muka bumi ini, satu-satunya manusia yang dosanya. Sudah dijamin ampun padahal dosa itu belum dilakukan oleh beliau Maka dicatat dalam sejarah sepakat para ulama bahwa Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal Nah sudah sejarah kita yang memperingati 12 Rabiul Awal Bersenang-senang 12 Rabiul Awal Dipertanyakan Senang atas apa? Jangan-jangan senang atas kematian Nabi SAW karena 12 Rabiul Awal jelas sudah dicatat oleh ahli sejarah tidak ada perselisihan. Karena memang mereka sudah tahu bahwa ini kematian manusia termulia. Adapun ketika beliau lahir belum tahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma gfiril muslimina wal muslimat. Wal-mu'minina wal-mu'minat. Dalahiyai minhum wal-amwat. Rabbana la tuzik kulubana ba'da izhadehitana. Wahab lana milladun karahmah. Innaka antal wahab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanah. Wakina azaban.